Dia tak keluar love-love-love tu. Thank you lah hadir. Thank you lah title screen. Tak, walau-walau jangan mengarut boleh tak? Kalau korang nak komen kat bawah pun, komen tak suka ke komen apa, korang jangan mengarut, meraban macam orang gila boleh tak? Jangan tak korang letakkan otak korang tu macam tak ada nilai. Sebab Allah bagi otak ni untuk kita fikirkan, untuk kita cakap apa-apa tu supaya orang faham. Jadi korang ni kan masuk dalam komen tak tahu apa benda. Waalaikumsalam Syam. Tak tahu apa benda, tak ada benda yang baik untuk dikatakan. Lepas tu korang mengarut, meraban, tak tahu apa yang korang cakap. Jadi tolonglah cakap benda, tak pun cakap bahasa Melayu boleh tak? Kau jangan cakap bahasa yang, bahasa Walaun boleh tak? Aku tak faham lah bahasa Walaun. Kalau bahasa Walaun ni susah untuk kita orang ni faham. Kan? Aku tak tahulah sama ada korang dah jual otak korang untuk menyara hidup korang ke apa. Aku tak pastilah, suka hati korang lah kan. Tapi janganlah nampak sangat kita tu level pada otak kita tu macam mana. Sedih tau. Okay, dah 6.6K, jom kita start lah. Okay, saya nak komen sikit berkenaan belanjawan. Belanjawan 393.8 bilion. Sorry, 393 juta. Sorry, 393 juta. Dan pinjaman dan penggunaan aset kerajaan 21.9%, hasil bukan cukai 16.2%, cukai tidak langsung 14.9%, cukai langsung lain 2.6%, dan cukai pendapatan 44.4%. Okay, apa yang saya boleh katakan adalah belanjawan 2024 ini mencatat sejarah sejak merdeka, apabila ianya adalah bajet yang terbesar pernah dibentangkan dan alhamdulillah telah lulus pada dasarnya tanpa perlu undi belah bahagi. Jadi paling penting, hampir setahun usia kerajaan Manadi, kerajaan perpaduan ini berjaya mengukuhkan ekonomi domestik itu sendiri. Dan kalau kita dapat lihat sekarang, kadar pengangguran berjaya turun kepada 3.4% setakat Ogos 2023, hampir menyamai kadar sebelum COVID, sebelum COVID-19 lah. Masa sebelum COVID-19 itu 3.3%. Jadi sekarang ini kadar pengangguran adalah di tahap 3.4%. Dan kadar inflasi hanya 1.9%, dan ianya adalah antara terendah di rantau Asia ini. Malah lebih baik berbanding dengan negara maju punya inflasi. Jadi dari situ sendiri, kalaulah PMPN punya MP ni nak menyuarakan bahawa sekarang ni kita punya ekonomi di tahap yang teruk sebagainya, makcik, kalau tak tahu berkenaan dengan ekonomi, jangan tanya ekonomi di dalam parlimen lah. Kita yang tak tahu pasal ekonomi, yang bercakap dekat sini pun kita tak cakap lebih-lebih, cakap apa yang kita tahu. Jadi indikator-indikator ini seperti kita dapat lihat inflasi, FDI, KPDNK dan sebagainya, inilah yang menguatkan kekuatan hakiki negara kita sekarang inilah. Jadi apa yang kita dapat lihat, Ketua Pembangkang hari ini Hamzah Zainuddin, yang mana anaknya sedang berdepan dengan kes menyakau minyak masak paket khas untuk orang miskin, dan beliau juga mengemukakan dokumen palsu menyakau minyak masak paket khas untuk orang miskin. Dan beliau juga mengemukakan dokumen palsu M780, antara naratif yang cuba dibawa oleh Perikatan Nasional adalah bajet 2024 ini tidak membawa kesan kepada ekonomi rakyat dan adalah perkara biasa kenaikan jumlah dibentang pada setiap tahun. Kononnya tidak membawa kesan itu menjurus kepada nilai ringgit Malaysia. Dah berbuat, dan rasanya kalau orang yang hari-hari buat penerangan berkenaan dengan ringgit ni, aku rasa dia boleh sasau kot bagi penerangan dekat Walaun. Sebab kenapa korang tak faham-faham berkenaan dengan ringgit ni? Sebab korang sendiri tak mau faham. Kenapa korang tak pernah faham? Sebab korang tak pernah faham. Korang tak nak faham. You refuse to understand.
The reason ringgit kita ni menyusut. Dan dah berpuluh kali kita katakan di sini, ringgit ini menyusut disebabkan apa? Disebabkan oleh intervensi oleh apa US tu sendiri. Dan kalau kita nak suruh ringgit kita mengukuh senang je, maknanya rakyat terpaksa kena bayar lebih kepada pinjaman bank mereka. Adakah kita nak merisikokan ekonomi rakyat itu sendiri? Thank you Surian. Sur Ryan 52. Jadi antara direktif yang cuba dibawa oleh PN adalah kononnya kita ni gagal lah dalam menangani ringgit dan sebagainya. Adakah pemimpin PN itu sendiri, pemimpin penyokong nasional sebebal penyokong-penyokong mereka? Saya tak boleh nak berin bila penyokong sendiri yang refuse to understand. Bagaimana kalau korang yang meneraju negara sekarang ni, bayangkan korang sendiri sebagai pemimpin, korang tak boleh nak faham berkenaan dengan ekonomi ni. Kononnya tak beri kesan kepada nilai ringgit Malaysia dan semakin rendah pasaran saham. Pasaran saham tidak melonjak katanya. Normal lah bila ringgit kita tidak menguat, ringgit kita menyusut. Of course lah pasaran saham kita pun sama. Sebab orang ini akan, pelabur-pelabur ni dia akan tumpu kepada negara yang sekarang ni boleh offer interest yang lebih tinggi kepada mereka. Dan Hamzah cuba memesongkan fakta indikator-indikator ekonomi domestik yang merupakan kekuatan hakiki negara ni supaya terus berada di landasan yang tepat. Okey, prestasi ekonomi domestik negara terus memulih meskipun negara hadapi tentangan ringgit. Dan Hamzah perlu melihat dan pembangkang juga perlu melihat kadar pengangguran yang turun menyamai kadar sebelum COVID-19. Maknanya sebelum tahun 2020, kadar pengangguran kita 3.3%. Sekarang ini 3.4%. Kita dah nak kembali kepada sebelum COVID lagi. Kita nak kembali kepada sebelum berlakunya pandemik lagi. Dan penurunan kadar inflasi itu sendiri adalah terendah berbanding dengan negara ekonomi yang maju. Berbanding dengan China. Berbanding dengan Indonesia. Berbanding dengan Singapura. Kan? Jadi Malaysia kekal sebagai destinasi pilihan pelabur asing. Impak pelaburan langsung, bukannya pelaburan saham, dia suka nak confusekan rakyat ni, khususnya penyokong-penyokong nasional ni berkenaan dengan pelaburan langsung dan pelaburan saham ini. Dan pelaburan langsung asing dijangka menghasilkan 51,000 peluang pekerjaan. Dan Malaysia juga kekal sebagai destinasi Yanto. Thank you Yanto. Malaysia juga kekal sebagai destinasi tumpuan pelancong. Setakat Ogos 2023, jumlah pelancong asing adalah 13 juta dan ianya 3 kali ganda berbanding dengan 2022. Ini indikator yang penting perlu didedahkan kepada rakyat Malaysia dan bukannya menggunakan kedudukan ringgit sebagai bahan politik. Sebab sekarang ini Datuk Sri Anwar Ibrahim, kalau nak dibanding dengan penyokong nasional, mungkin akan ada daripada MP mereka yang mencadangkan supaya kita ni print duit banyak-banyak bagi dekat rakyat. Betul tak? Kan? Jadi ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri, Hamzah mungkin lupa ringgit jatuh ke aras, ke paras RM4.80, terpaksa ditambat dengan harga RM3.80. Tak silap saya, dan negara terpaksa menanggung ratusan juta untuk tujuan tambatan ini. Nak tambat ringgit bukan tak pakai modal bang. Nak tambah ringgit, dia kena pakai modal. Dia kena pakai duit semuanya. Semuanya perlukan no money no talk. Kan? Betulkan kalau saya salah. Mungkin ada orang lain yang boleh naik dan betulkan saya. Tapi kita untuk menambat ringgit ini, terpaksa kita menanggung selepas itu. Selepas apa implikasi daripada tahun 97-98 itu. Dan bila menjadi kerajaan, pandai pula. Diorang ni beri contoh efek luaran ataupun persekitaran global adalah punca utama nilai ringgit negara ni menyusut. Bila mereka jadi pembangkang, diorang ni terbawa-bawa dengan sentimen. Tak habis-habis dengan nak ratik berkenaan dengan sekarang ini kerajaan gagal menangani. Gagal tang mana? Ayam hari ni bila dah tak ada subsidi kepada penternak, subsidi yang ditarik berkenaan dengan ayam tu bukanlah subsidi kepada rakyat, subsidi kepada peternak. Tetapi ditarik itu, lepas tu yang ditarik 100 juta tu nak bawa ke mana? Diberikan balik kepada rakyat secara handout, cash
kepada rakyat melalui sistem yang kita akan kena pasti nanti, iaitu padu. Sekarang ni tengah diuji kaji bulan 10, bulan 11, bulan 12 ni, pelaksanaan penuh adalah pada bulan 1 ini. Jadi jangan risaulah kita ni, kalau kita risau benda yang belum berlaku ni. Kadang-kadang diorang ni suka main kalau kau. Eh, kalau macam itu, kalau macam ini, kalau begitu, kalau begini, kalau kau nak pakai kalau, kan, kau nak pakai kalau, nenek pun boleh mengandung balik. Orang umur 65 pun boleh beranak, kan, kalau kau pakai kalau lah, kan. Okey. Jadi berkenaan dengan yang hangat juga sekarang ni diperkatakan adalah isu PLKN yang kononnya akan panggil mereka yang berumur sehingga 35 tahun. Ramai yang melatah juga. Jadi kita, aku perhatikan saja dahulu, yang dikatakan sehingga umur 35 tu adalah apa yang terkandung dalam akta. Dan menurut akta, mereka yang dikerah tidak boleh berumur di bawah 16 tahun dan melebihi 35 tahun. Bukan kerajaan nak panggil mereka yang berumur 35 tahun. Saya ulang balik, di dalam akta, mereka yang di dalam akta itu terkandung mereka yang menyertai PLKN ini nanti hendaklah berumur atas daripada 16 tahun, berumur lebih daripada 16 tahun dan kurang daripada 35 tahun. Dan panggilan akan dibuat berdasarkan tahun kelahiranlah. Untuk tahun depan, cuma mereka yang lahir pada 2007 sahaja yang akan dipanggil. Yang tak dapat hadir boleh tangguhkan, dan tangguh itu, tangguh ni lah sampai umur 35. Kalau kau masih lagi 2007 tahun depan, mereka yang lahir 2006. Let's say lah 2006 dipanggil tahun depan. Orang yang dah lahir pada 2006, contoh 2006, 2007, saya tak pasti, saya kena check balik. Yang tak dapat hadir, mungkin boleh tangguhkan. Tangguhkan sampai bila? Sampai selagi kau tak berumur 35. Maknanya kekangan kau tu katalah, oh, tahun depan tak boleh lagi. Tahun sekali lagi tak boleh lagi. Tahun akan datang tak boleh lagi. 2007 eh? Betul, tahun 2007. Okey. Jadi tahun 2006 lepas saya. Okey. Baik, nanti kita cakap pasal maksimum lahir 2007, betul. Bermula 2007, maknanya 16 hingga ke 35 lah maksimum dia. Tapi sebenarnya diorang akan panggil kot tahun lah. Okey, jadi ini semua kes keliru. Kalau ya pun okey je rasanya. Kalau rasa dah ada masalah kesihatan dan kalau tak sesuai untuk menjalani latihan. Saya suka je kalau dapat pergi tu kan. Dapat bercampur dengan adik-adik ni. Apa salahnya? Bolehlah akak-akak ni mengarah sikit, tak adalah. So sebab tengok di media sosial sekarang ramai yang rasa kerasnya hidup, jenis manja, lembik, kan, lembut, terutama geng walaun, semuanya nak bersuap. Semuanya nak suruh kerajaan adakan. Semuanya nak komplain. Itu, ini, begitu, begini, kan. Jadi dah tak payah risau, tak adanya kena kendung anak ke, nak kena orang mengandung ke, nak kena pergi juga ke, tidak. Jadi tak ada masalah lah. Sebenarnya orang umur 35 ke bawah ni ramai je yang fit lagi, kan. Tak adalah, muda lagi tu. Dan saya rasa kita ni ada remaja sekarang ni dalam tahun 2007. Saya rasa tempat pun terhad kalau dia nak invite yang umur yang dah 30-an ni. Baik dia utamakan kepada mereka yang masih anak-anak lagi. Kan. Okey, saya nak komen sedikitlah berkenaan dengan kecoh sebelum ini PKR duduk dalam Liberal Israel Liberal Group ni. Okey. Lepas tu dia orang bagilah link. Semalam kita ada dah komen sedikit dan hari ni Fahmi Fazil pun sebagai ketua penerangan kepada PKR pun dah komen berkenaan dengan hal ini. Dan dia dah buat kenyataan. Okey, saya bacakan kenyataan beliau sekejap . Okey, saya bacakan kenyataan beliau. Keadilan bukan ahli Liberal International. Kebelakangan ini terdapat percubaan terancang untuk mengaitkan keadilan dengan satu pertubuhan gabungan parti-parti Liberal International. Saya mengesahkan bahawa keadilan bukan dan tidak pernah menjadi
ahli atau anggota Liberal International. Keadilan bersolidariti sepenuhnya dengan rakyat Palestin serta mengancam dan mengutuk sekeras-kerasnya kekejaman Israel Zionis dengan terus menzalimi, menekan dan membunuh rakyat Palestin. Okey? Okey, jadi kreatif mereka ni dalam nak mengisrael, nak meyahudikan seseorang itu atau sekumpulan musuh mereka. Jadi bila buka link ni memang teruslah ke Israel link group tu. Taktik yang sama ketika mereka nak meyahudikan isteri Perdana Menteri dengan pergi ke IG Netanyahu, walhal gambar yang dikongsikan adalah majlis umum dan rasmi anjuran USA sempena perhimpunan PBB tu. Suka sangatlah diorang ni buka web-web Israel ni. Tujuan dia, mereka jelas nak yahudikan dan nak israelkan musuh mereka. Dan laman web atau home rasmi Liberal International ini, di dalamnya ada semua parti yang bersifat liberal. Mereka bergabung di peringkat antarabangsa untuk berkongsi persamaan. Okey, dan kemas kini PKR bukanlah ahli Liberal International. PKR juga hanya pemerhati dalam Liberal International disahkan oleh Anwar Ibrahim dan juga Fahmi Fazil. Tidak bermaksud setujui apa sejua perkara. Liberal bermaksudnya bebas. Contohnya liberal dalam pendidikan. Maknanya bebas dalam kita ni nak menentukan ataupun kita nak menyampaikan. Tak adalah kita ni bebas, maknanya dalam agama. Dalam konteks asas agama tu, seperti yang selalu saya sampaikan, kemarin dah dua kali saya sampaikan berkenaan dengan liberal ini, ianya berbeza. Contoh, aku bagi contoh sekali. Sebab wala-wala'un ni dia tak faham, dia susah nak faham sebenarnya. Okay, kalau kita nak bagi contoh, maknanya contoh ayat, anak-anak sekolah bebas untuk memilih sekolah dan aliran mereka. Contoh, nak masuk sekolah tahfiz boleh, nak masuk sekolah agama boleh, nak masuk sekolah kebangsaan pun boleh, nak masuk jenis kebangsaan pun boleh, nak masuk sekolah international pun boleh. Jadi dalam konsep politik, PKR mengamalkan konsep demokrasi itu sendiri. Okey? Jadi sebab itu, orang PKR atau mereka yang faham tak makan dengan fitnah mereka ni. Kononnya PKR ni liberal lah, geng Israel lah. Dalam PBB pun ada Israel, tapi kita tetap menganggotai PBB. Betul tak? Oh, kalau macam tu, mana awak ada bukti bahawa website tu Israel punya? Bagi saya bukti, awak ni tahu ke berkenaan dengan website tu siapa punya? Sebab tu diorang ni buat persepsi, oh Israel apa ni punya lah, apalah itulah. 7/10 baru diwujudkan. Maknanya di sini, seolah-olah saya nampak, seolah-olah ada, kalau awak type kalau awak type di situ, Liberal Group Malaysia, akan keluar juga. Awak tulis di situ Liberal Group China, akan keluar website yang sama. Kalau awak tulis di situ, awak search Liberal Group Singapore, akan keluar benda yang sama. Liberal Group Arab Saudi ke apa, akan keluar website itu juga. Cuba, tak percaya. Jadi saya nampak dia akan link ke website itu. Jadi ini adalah satu propaganda untuk mereka ni cuba nak memburuk-burukkan kerajaan yang ada ni dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu sendiri. Anwar Ibrahim, kalau kita boleh lihat, dia seorang Islamik. Keluarga dia menutup aurat. Dia dekat dengan ulama-ulama. Daripada muda sampai ke sekarang ini umur 76 tahun, daripada 40 tahun lepas dia memperjuangkan berkenaan dengan kebebasan Palestin. 40 tahun bukan masa yang sikit. Kalau tak dapat nak terima, tak payah nak dengar. Mereka tolak dan tuduh Anwar Ibrahim dan keluarga dia ni liberal. Mahathir, yang keluarga dia yang tak tutup aurat, mereka lantik sebagai penasihat. Yang kita terterang, anak dia dalam sister in Islam. Betul tak? Ada tak Datuk Seri Anwar, anak dia mengetuai satu NGO yang cenderung kepada kebebasan dalam, you know what I mean. Jadi itulah, saya rasa pelik betul lah dengan walak-walakun dan lebay-lebay ni. Jahat sungguh lah perangai dia orang ni. Okay, John Wick kalau berani main net lah. Kalau berani main net. Dan semalam kita dengar secara langsung penggulungan belanjawan 2024 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sik, MP Sik ada bertanya soal royalti. PM dah jawab, kemudian dia baru teringat hujah tambahan, PM ulang balik soal bahasa.
Sik jerit, kenapa nak jawab soal bahasa? Sudah-sudahlah, jawablah soal royalti. Sebenarnya PMS dah jawab dah soal royalti. Dan suka saya nak ingatkan MP Sik ni, lain kali pesan dengan kawan-kawan, masa bahas belanjawan, bincanglah soal belanjawan. Ni sibuk soal bahasa lah, diorang ni sibuk soal kape lah, soal zenis lah, soal kawarij lah, soal royalti lah. Bila orang berkenaan jawab, dah cakap membazir masa. Kan? Lain kali fokus kepada tajuk masa membahas lah. Inilah susahnya bila kita ni lantik orang-orang yang tak sesuai masuk kat dalam parlimen. Kan? Lepas tu membuang masa orang lain. Dia membuang masa orang lain. Jadi itulah. Jawablah apa? Okey, Muhammad Airi, nak suruh saya jawab, awak kena tanya soalan dulu. Kalau awak nak tanya soalan, awak kena naik atas. Awak tak boleh berada di bawah dan expect saya nak layan soalan-soalan awak tu. Kalau awak rasa awak berhak untuk bertanya soalan, saya juga berhak untuk invite awak naik ke atas dan awak bertanya saya sendiri soalan tu. Okey, silakan. Saya dah invite 2 kali dah. Nak tanya soalan je kot, bukan nak suruh jawab soalan. Ini bukan nak suruh ambil SPM ni. Silakan naik atas. Jawab apa? Saya pun tak tahu apa benda yang saya nak jawab. Tanyalah dulu. Sebelum kita nak jawab ni, kita kena ada soalan dulu untuk ditanyakan. Macam semalam lah. Aku suka tengok PMX dekat semalam dalam penggulungan belanjawan. PMX jawab bahawa istilah maha itu boleh digunakan. Ada beberapa ahli parlimen yang bawa masuk isu maha ni dalam perbahasan kan. Antaranya Alustar dan juga Larut. Dan ada juga yang kata maha tak boleh disebut sebab itu sifat Tuhan. Maha kaya Al-Ghani adalah salah satu sifat nama Allah. Jadi PMS beri contoh mahasiswa. Ada yang gelak di belakang PMS. Jadi pengerang relax lagi. Okey. Kemudian PMS berseloroh Mahdi. Kan tergelak besarlah orang-orang dalam parlimen tu. Baik. Kenapa duli yang maha mulia boleh diletakkan kepada raja-raja? Sebab duli itu maksudnya debu, debu yang maha mulia. Satu peringatan kepada tuanku yang kaya dan berkuasa itu hanyalah debu kepada yang maha mulia, Tuhan yang satu. Faham tak? Jadi PMS sebut golongan maha kaya, golongan itu kan ramai. Tuhan itu kan satu, bukannya ramai. Jadi golongan yang maha kaya ini adalah sekumpulan manusia 1/10% sahaja. Dan rakyat Malaysia yang sangat kaya. Dah sangat kaya, kenapa perlu lagi subsidi? Betul tak? Kenapa pembangkang nak marah bila subsidi dipotong daripada golongan yang sangat kaya ni? Jawapannya mudah, sebab mereka malas nak buat homework. Dan datang parlimen cakap apa saja yang boleh. Dia orang tak ada pun bawa otak, dia tinggal otak dia kat rumah. Jadi dia tak boleh nak fikir. Bukannya nak kaji belanjawan, nak dibentangkan dan cadang penambahbaikan dan sebagainya. Tengoklah ketereh, pengasingan kuasa pun dia tak tahu. Tengoklah pemata ni. Kononnya rakyat ni mengeluh. Dia sebenarnya pada pandangan akulah, aku rasa pematang power ni dia tak tahu tau dia nak masuk tanya apa dekat parlimen. Lazar dia kata aku nak tanya Ferry lah. Hari tu dia tanya pusat sukan kan. Lepas tu dia kata nak tanya apa esok nak pergi parlimen. Tolong fikir jap masalah apa dekat Pinang ni. Tak ada masalah sangat Pinang ni. Tak ada masalah sangat Penang ni. Tak ada isu sangat Penang ni kan. Nampak sangat dia tak buat kerja. Jadi dia tak tahu isu rakyat tu apa dia. Kalau dia dekat dengan rakyat, dia tahulah isu yang bangkit dekat parlimen. Mana ada sesuatu tempat tu tak ada masalah. Tak pernah ada tempat tu tak ada masalah. Semua tempat ada isu masing-masing berkaitan dengan rakyat. Tapi disebabkan dia ni tak turun padang, tak pergi jumpa rakyat, tak berhadapan dengan rakyat, aku tak tahulah. Lepas tu dia mengatakan menteri, rakyat susah hati sebab feri Pulau Pinang ni banyak rosak. Thank you Yuis, thank you Abawan request Abawan. Soalan apa dia ni? Soalan. Nak tanya soalan, pergilah kaunter pertanyaan. Tak nak naik lepas tu sibuk dengan soalan. Ayam betul lah walaun ni. Okay, lepas tu tadi nak cakap? Lupa dah. Lepas tu dia kata menteri, feri di Langkawi banyak rosak. Lepas tu menteri pengangkutan jawab lah, berapa yang banyak rosak tu berapa? Satu je.
Okay, kalau satu tu bukan rosak, itu spare. Kalau lah tiga tu yang beroperasi dan satu rosak, yang spare tu akan ambil alih tempat yang rosak tu. Tugas yang rosak itu. Mesti ada kena spare satu. Untuk persediaan supaya mana-mana yang rosak boleh replace dengan yang spare tu. Kan dah malu. Selalu bawa isu yang tak betul. Thank you, Bu Yat. Jadi inilah kesian. Saya kesian dekat walak-walakun dan juga lebah-lebah. Tak reti nak jadi apa, nak jadi MP macam mana. Apa isu yang nak dibawa ke Dewan Rakyat kan. Ish. Okay, Abang Wan silakan. Okay, saya nak ulas isu bahasa tadi yang host sebut tadi. Dia mempertikaikan bahasa mahal tu kan. Saya kata macam ni lah. Apa je keluar daripada mulut PMX kan, dia akan cari di mana salah dia. Jadi isu bahasa ataupun dia nak tunggang agama juga. Kan? Bahasa ni mahal untuk Tuhan saja dia kata. Padahal sebelum ni dia tahu. Berapa tahun dah perkataan. Dia gunakan nama Tuhan. Ini nama Tuhan. Tak boleh guna. Padahal dia tahu dah puluh-puluh tahun dah guna mahal ni. Maha guru ada dalam buku sekolah. Kan? Mahasiswa. Kan? Maha wangsa, nama tempat. Banyak sebenarnya. Tapi dia nak cari juga daripada mulut Anwar Ibrahim. Nak dan tunggang agama. Itu masalah dia. Dia tunggang agama ni. Agama dia kata untuk Tuhan saja mah. Sedangkan Al-Quran tak sebut maha. Al-Quran sebut Allahu Akbar. Allah maha besar. Kita bahasa Melayu mentafsirkan maha besar. Kalau dalam bahasa orang putih, dia tak tafsir lain. Dia tak guna dalam perkataan maha. Bahasa Inggeris lain. Great contoh. Kan? Macam bahasa Turki lain pula dia terjemah. Bahasa Melayu dia maha besar. Tapi itu dia jadikan, oh tidak boleh, itu hak Tuhan. Aku nak bagi tahu lebay macam inilah. Perkataan maha ni, 2, 3, 4 orang lebay bangun, lantang dan pelayan, tapi bila Sanusi mencarut, sekor pun tak bangun. Sebab perkataan lan, tak ada siapa yang tegur. Sebab perkataan kor, tak ada siapa yang tegur. Padahal itu bukan sahaja bercanggah dengan agama, bahkan bercanggah dengan adab budaya Melayu dan bercanggah dengan tamadun manusia. Tapi sekor pun tak berbunyi. Tapi perkataan maha, daripada mula PMBK, seolah-olah macam sebab maha ni, wih ini tak rosak lah akhlak Islam. Hancurlah Islam dengan perkataan maha ini. Tapi bila Sanusi mencarut, seekor lebay pun tak berbunyi. Betapa hipokritnya lebay, aku nak beritahu walaupun kat bawah ni. Tanya balik dengan puak tu lebay tu. Kenapa Anwar sebab maha kau orang bangun, bingkah bangun 2-3 ekor. Tapi bila Sanusi mencarut kau menikus. Jadi setan bisu. Sebab apa? Sebab Sanusi geng kau. Itu aja. Geng kau ni cakaplah kotor macam mana. Cakap lucah lah macam mana. Sampai, oh saya jemput menteri datang Langkawi. Tak apa pakaian pun tak apa. Ada lebih teguh? Tak ada. Tak ada lebih teguh. Itu bukan sahaja ya, bercanggah dengan Islam. Bercanggah adab. Ya, Tuan Adi. Yang terjerit-jerit tu, dalam parlimen tu, Kazaf tu, tak ada nak teguh. Tu cakap. Ha. Dia maha ni seolah macam, rosak akhlak sebab maha ni. Tapi yang cakap tuduhan liwat dalam parlimen ni kazar senyap sebelah tu ustaz tu senyap. Kemudian yang duk cakap ahli parlimen jemput datang Langkawi tanpa pakaian pun tak apa senyap lebay senyap sebab geng dia sebab tu aku cakap parti PAN ni pemimpin dia menunggang agama. Boleh kita buktikan banyak bukti kita boleh katakan dia menunggang agama. Nah, cukup bagi Tok Adi pula. Tadi silam. Okey, terima kasih host, terima kasih. Abang Wan, terima kasih. Bagi peluang pada saya lah. Okey, saya setujulah apa yang dikemukakan oleh Abang Wan dan juga host sebentar tadi sebagai mukadimah tadi. Mbak, saya apa bukan apa geram tengok dia orang bawah ni. Ha, merepek apa yang nak kena jawab, apa masalahnya? Isu dia isu apa? Pertanyaannya apa? Nak sampai paksa host untuk menjawab tu. Sekarang kamu yang perlu patut kena jawab. Kamu telah mempersendakan dalam parlimen tu bagi saya. Dia telah hina institusi diraja tu. Ha? Maha Duli Yang Maha Mulia. Yang di Pertuan Agong contohkan. Maha tu digunakan mengikut kesesuaian masa dan peristiwa. Macam yang Dato' Sri Anwar Ibrahim cakap dalam parlimen tu. Ha? Namun sebenarnya tak ada isu lain dah. Sampai isu sekecil-kecil itu pun kamu gunakan. Kamu pertikaikan. Kalau saya nak bagi contoh betul lah Bang Wan cakap tadi. Mahasiswa, maha guru.
Kenapa boleh benda macam tu? Kenapa Duli Yang Maha Mulia? Duli tu maknanya betul kata host tadi, ialah debu. Itu adalah kalimah ataupun ayat yang membawa maksud kerendahan hati seorang raja. Duli Yang Maha Mulia tu. Yang Maha Mulia tu bukan raja sebenarnya, itu adalah Sultan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Tak ada lain, yang maha-maha ni semua memang milik dia. Tapi masalahnya, kamu ni yang pergunakan semua demi ugamu. Tunggang ugamu betul-betul. Tak ada lain, tak ada bukti satu lagi saya bagi tahulah. Masa parlimen, ahli parlimen Putrajaya tu, sebelah tu ulama tu. Dr. Idris, Haji Idris, kemudian Tuan Ibrahim, Tuan Man, masa Putrajaya tu mengatakan apa? PMX meliwat, itu dosa kazab sebenarnya tu. Kenapa ulama tu semua diam? Di sebelah dia semua diam. Bahkan senyum-senyum sinis, senyum-senyum kambing saya tengok. Kan? Tak ada lain lah kamu orang ni, memang bacul betul lah. Suruh naik tak mau. Naiklah kita berbahas, berbincang. Jangan jadi bacul di bawah tu. Teruskan host. Tak adanya dia nak naik. Kalau dia nak naik dah lama dah ni naik Tok Adi. Itulah kadang-kadang saya heran lah bagaimana dia orang ni memilih pemimpin asal boleh aja. Maknanya kalau letak sudu pun boleh menang kalau lambang PAS kot dekat tempat mereka tu. Begitulah dia orang punya doktrin selama start daripada 22 bulan hari tu. Kita dapat lihat dengan segala dahsyat sungguhlah. Mentang-mentanglah ada DAP bersama-sama dengan dalam apa kerajaan perpaduan hari ini, mudahlah dia buat kerja. Sebenarnya at least ada satu parti yang untuk dikambing hitamkan, mudah untuk mereka ni nak lemparkan apa saja tuduhan dan yang dengar tu pula percaya bulat-bulat. Okay. Kalau kita dapat lihatlah MP kualiti-kualiti MP di belah PAS khususnya. Khususnya PAS punya MP-MP ni. Kalau kita nak latih pasukan bola sepak lah, mesti kita cari orang yang berkelayakan, orang yang ada pengalaman, orang yang berpengalaman luas, yang pernah, kadang-kadang pemain bola sepak tu sendiri boleh jadi pengurus ataupun coach kepada pasukan bola sepak, betul. Kalau kita nak masuk mahkamah, kita kena cari lawyer yang terbukti kewibawaan dia untuk kita ni lantik dia mewakili kita di mahkamah, betul. Tak adalah kita nak cari lawyer yang cak ayam, yang beri khidmat guaman yang boleh dikatakan tak masuk akal lah. Kadang-kadang dia sengaja nak menjerat diri kita, kan. Kalau kita pilih lawyer yang tak cekap, tak handal, itu akan menjerat diri kita sendirilah, kan. Kalau kita nak pilih doktor juga, kalau kita nak pergi dewan bedah ke, kita nak pergi ke klinik mana ke, kita kena pasti doktor ni okey ke tidak, kan. Ada setengah doktor tu, takkanlah kau sakit kaki, dia bagi kau ubat kecil manis, ubat darah tinggi, betul tak? Jadi begitulah dalam hidup kita. Kita nak pilih individu ni mesti berkelayakan untuk sesuatu tugas. Kita nak tengok apa yang dia boleh berikan kepada khidmat kepada rakyat tu sendiri. Ada kala kita perlu pilih orang yang dalam bidang agama ni. Macam untuk mengajar, menyampaikan ilmu agama. Dan sekarang ini aku tengok yang di dalam parlimen tu ramai ustaz-ustaz. Bukan saya nak kata ustaz tu tak bagus, tetapi yang ada tokoh kepimpinan tu kita faham lah, boleh mewakili rakyat di tempat mereka. Tapi kalau dah ada puak-puak yang diorang ni sampaikan keliru berkenaan dengan pemilihan pengasingan kuasa, berkenaan dengan legislature, berkenaan dengan judiciary dan sebagainya pun dia tak faham, kan. Lepas tu bila ada masalah macam kemaslahatan ekonomi, dia nak atasi pun tak reti. Itu masalahnya. Dia duduk berceramah boleh. Sebab tu dia menang dengan ceramah dia tu. Dengan apa sentimen yang dibawa oleh dia tu masa dia berceramah, dan orang percaya dan orang undi dia. Disebabkan takut kalau pihak yang satu lagi ni menjadi kerajaan, dipilih tempat itu jadi begitu begini. Disebabkan oleh fitnah-fitnah yang dibawa. Kita ni bukannya nak lantik orang yang jadi wakil kita ni orang yang memfitnah.
adakah kita ni apa-apa fungsinya pemfitnah untuk mewakili diri kita? Oh, kerja dia nanti fitnah aje lah. Kalau dia tak fitnah, dia tak boleh nak kekalkan jawatan dia. Jadi rakyat hadapi bencana kebakaran. Dia nak bantu pun tak tahu macam mana, saluran mana yang dia nak pergi untuk dia ni refer untuk boleh bawa kes berkenaan dengan ialah apa pihak yang boleh bantu dan sebagainya kan. Jadi akhirnya dia suruh rakyat berdoa je. Adakah itu yang kita mahu? Sebab memang itu tugas dia, dia suruh tawakal, suruh redha. Tapi dalam masa yang sama dia tak tolong berusaha untuk rakyat tu sendiri. Jadi apa yang saya nak katakan di sini adalah kita ni nak pilih pemimpin kita ni mestilah kita betul-betul tengok kriteria dia tu sendiri. Kadang-kadang orang yang tak ada PhD ke, tak ada kelulusan besar pun, tapi kalau dia buat kerja tak ada masalah. Tapi diorang ni kepakaran mereka berbeza, kita faham. Dan ya, kalau kamu memilih sebab parti, kamu bukan memilih sebab individu tu memang layak dan memang boleh buat kerja. Itu je lah. Satu lagi host ya. Maaf ya Bang Wan, saya mencelah sikit. Yang berkenaan dengan Ustaz Fawaz tu semalam tu. Mungkin host dah ulas tadi ya. Itu bagi saya sebagai contoh lah. Seorang parlimen yang tak buat homework sebelum masuk parlimen, eh, dia buat tuduhan buta tuli. Dan konon-kononnya apa, ferry itu banyak yang rosak, tapi bila menteri pengangkutan tanya berapa yang rosak, dia kata satu je. Kenapa ya sebelum tu sebut banyak tapi cuma satu je? Satu pun itu dia tak faham konsep ferry di Pulau Pinang tak faham. Kita ada 4 ferry itu kan. Satu tu memang untuk standby lah. Untuk standby, 3 yang beroperasi. Kalau kata 3 tu rosak, yang spare tu